Pemirsa, 100 lebih santri putri di Ponorogo, Jawa Timur mengalami keracunan massal setelah menyantap makan malam dengan lauk ikan tongkol. Sebagian para santri yang mengeluhkan pusing, mual, dan muntah masih dalam perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Hingga Minggu malam, lebih dari 100 santri Pondok Pesantren Darul Fikri, Desa Beringin, Kecamatan Kauman, Ponorogo, dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryono. Petugas instalasi gawat darurat melakukan penanganan kepada para santri putri yang mengeluhkan pusing, mual, dan muntah. Keluhan santri dialami setelah mereka makan malam dengan lauk ikan tongkol. Karena jumlah santri yang sakit bertambah banyak, pengasuh ponpes akhirnya membawa mereka ke rumah sakit. Makan malam kan pakai ikan tongkol. Ya, kemudian ada yang rasa apa, badannya rasa panas, kita gatel-gatel, terus mual-mual. Akhirnya ternyata semua yang asrama itu mengalami sama. Yang putra di Sumatera, di Ngerandung. Ini yang putri. Pusing setelah habis maghrib itu pusing, saya bawa tidur bentar itu tetap sama aja. Sama ustazah saya dikasih obat, apa tadi ya? Air kelapa sama garam. Udah agak berangsur-angsur turun, beberapa jam kemudian langsung mukanya panas. Petugas masih melakukan penanganan medis kepada para santri hingga Senin dini hari. Selain di Rumah Sakit Dr. Haryono, para santri dirujuk ke Puskesmas Ngerandu, Puskesmas Kauman, dan Rumah Sakit Aisyah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.